Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini. Puji hormat, syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Buat kasih sayangnya yang besar sampai pagi hari ini kita ada. Sebelum kita melangkah di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup. Yang kita beri judul pada pagi hari ini, Waktunya Sudah Dekat terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-33 demikian firman Tuhan demikian juga jika kamu melihat semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang pintu saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus semua orang memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam dalam sehari. Coba kita renungkan berapa banyak waktu yang telah kita pergunakan untuk bekerja atau berkarya dan berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk mengerjakan perkara-perkara rohani atau melayani Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen berkata, waktu masih panjang. Yang penting sekarang adalah mencari uang, mencari uang, dan berkarya. Urusan pelayanan adalah perkara-perkara rohani. Nanti ada waktunya, jangan pernah menunda-nunda waktu untuk mengerjakan segala sesuatu, karena kita tidak pernah tahu apakah kesempatan itu datang lagi atau tidak, seperti tertulis di dalam kitab pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pergunakan waktu sebaik mungkin dan jangan pernah menyia-nyiakannya. Waktu tidak berpihak pada siapapun, tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita sedang menyia-nyiakan hidup. Sebaliknya. Jika kita berhasil memanfaatkan waktu dengan baik, berarti kita berhasil mengisi hidup kita ini dengan baik. Karena itu, mari kita selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Firman Tuhan di dalam kita Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 dikatakan, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan yang indah bagi kita di sepanjang hari ini. Untuk kita selalu memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada akhirnya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.